and I will rise when he calls my name. No more sorrow, no more pain. I will rise on eagle's wings before my God, fall on my knees and rise. I will rise. Salam damai. Kami akan menginformasikan beberapa kegiatan yang perlu untuk diikuti oleh Peace Family. Pembinaan Alkitab Latte dengan tema Angels and Demons. Besok merupakan sesi terakhir yang membahas tentang demons. Nah, buat yang penasaran dengan hal-hal seputar iblis ini, langsung saja datang dan ajukan pertanyaan-pertanyaan Anda pada Pendeta Sigit Purwodoro. Besok, hari Senin, 23 November 2015, di GKI Dharma Permai, pukul 6:30 malam dan akan diawali dengan makan malam bersama. Jangan lewatkan juga kegiatan Pray and Worship Night kita, diadakan setiap Kamis malam di minggu kedua dan minggu keempat. Kamis ini, 26 November 2015, Pray and Worship Night kembali diadakan dengan tema Doa Yang Tidak Dijawab oleh Pendeta Caleb Kiantoro. Mari bersama-sama kita berdoa dan menyembah Tuhan di hari Kamis pukul 6:30 malam di Ruang Nuh. Nah, buat para remaja damai, kita ada percaya Persekutuan Remaja Cinta Alkitab setiap Sabtu, minggu keempat. Sabtu ini, 28 November 2015, kita adain perca dengan tema nomofobia, nomobalfonfobia. Apaan tuh? Mau tahu? Datang aja Sabtu ini jam 5 sore di GSG Lantai 3, khususnya buat kamu-kamu yang nggak bisa lepas dari gadget. Tahun lalu, kita membentuk sebuah komisi baru, yaitu Komisi Dewasa Muda. Tak terasa, Komisi Dewasa Muda kita akan menginjak usia yang kedua. Untuk kaum dewasa muda, ayo bersama-sama kita syukuri ulang tahun Komisi Dewasa Muda dalam acara perayaan ulang tahun dewasa muda yang kedua, hari Minggu, tanggal 29 November, di GSG Lantai 3, pukul 6 malam. Dan tak terasa juga, kita akan segera memasuki bulan Desember. Suasana Natal sudah mulai terasa. Mengawali rangkaian pernatal kita, akan diadakan malam puji-pujian bagi para aktivis. Pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember, pukul 6 malam, bersama Pendeta Irwan Hidayat sebagai pembicaranya. Mari, para aktivis, semua yang tergabung dalam paduan suara, para pelayan ibadah, pengurus, BPJ, baik kaum anak hingga kaum senior, mari datang dan merayakan Natal bersama. Berikutnya, beberapa informasi yang penting yang perlu diketahui oleh Peace Family. Informasi berikutnya adalah KOPER, Komisi Pemuda dan Remaja kita, mengadakan program peduli GKI Pos Manukan. Komisi Pemuda Remaja akan mengumpulkan koran bekas, pakaian layak jual, serta ada penjualan makanan ringan setelah ibadah pemuda dan remaja. Hasil penjualannya akan diberikan kepada GKI Pos Manuan. Bagi jemaat yang hendak berpartisipasi, bisa menghubungi Saudara Diki di 081-7032-02846. Informasi terakhir yang tak kalah pentingnya, minggu ini adalah minggu terakhir bagi pendaftaran untuk pelayanan Sakramen Baptisan Anak. Percakapan dengan orang tua akan diadakan Selasa ini, 24 November 2015. Karena itu, bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anak-anaknya, harap segera mendaftar ke TU Gereja, paling lambat hari ini. Untuk informasi dan ketentuan, demikianlah Peace Family Report. Mari melangkah dan bertumbuh bersama.